Dan di saat itulah kamu baru sadar bahwa pertemananmu sudah hancur, hubungan keluargamu sudah hancur, kehidupan finansialmu dan pekerjaanmu yang semua serba tergantung dengan dia ikut hancur. Satu orang ini telah menghancurkan semua aspek hidupmu. Apa yang terjadi? Kamu patah hati. Kuliah pagi kali ini aku mulai dengan sebuah cerita dari salah satu klienku. So, ada seseorang wanita yang kerja di luar negeri. Dia dulu udah pernah pacaran selama 4 tahun. Hubungannya baik-baik aja, harmonis. Dia saling mencintai, dia percaya ke pasangannya sepenuhnya. Pasangannya pun juga begitu, begitu sebaliknya ke dia. Mereka saling mencintai, gak ada masalah yang serius. Sampai mereka 4 tahun pacaran. Di 4 tahun pacaran itu, tiba-tiba yang cowok memutuskan untuk pergi dari hidup klien saya, dan dia tanpa memberikan penjelasan ataupun pernyataan yang serius untuk menghentikan hubungannya. Jadi gak ada telepon, gak ada video call, gak ada, bahkan gak ada chat yang serius gitu bahwa dia menyelesaikan hubungannya. Dari kasus itu klienku hancur hidupnya, dia ngerasa dia seperti sampah. Dan sejak saat itu dia memiliki trust issue, dia tidak bisa percaya ke siapapun, jangankan laki-laki, ke siapapun, termasuk anggota keluarganya, termasuk teman-teman terdekatnya. Hingga di sisi yang paling ekstrim, dia saat ini tidak mau dan tidak pernah lagi menyimpan nomor handphone orang lain selain keluarganya. Lalu aku tanya ke dia, kapan kejadian itu? Kapan mantanmu meninggalkan kamu? Karena dia mengalami rasa sakit itu, rasa hancur, benci itu sepertinya masih baru gitu. Ketika aku tanya, when was that gitu? Dia bilang, 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Kembali lagi dengan saya Hasan Askari di Kuliah Pagi. Dan di episode ke-10 ini aku ingin berbicara soal broken heart. Aku juga punya cerita kali ini dari laki-laki. Ada seseorang yang datang ke aku untuk ketemu dan untuk bercerita, untuk ngobrol. Dia datang jauh-jauh dari Malang. Waktu itu ketemu di kafeku, di Overdose Kopi. Lalu dia menceritakan masalahnya. Dia patah hati, dia ditinggalkan ceweknya. Akhirnya dia mabuk. Dia hampir tiap hari minum minuman beralkohol. Karena kalau dia tidak mabuk satu hari aja, maka malam itu akan menjadi malam yang penuh penderitaan buat dia. Dia menjadi kecanduan, dia menjadi alkoholik. Dan semua aspek di hidupnya mulai hancur satu persatu. Di pertemanan mulai hancur, dia menarik diri. Di keluarga dia semakin apatis, semakin kasar ke orang tuanya. Di pekerjaan dia semakin tidak peduli dengan pekerjaannya sampai akhirnya dia dipecat, and so on and so on. Lalu aku bilang ke dia, kapan dan sejak kapan ini terjadi ke kamu? Dia bilang, sudah 2 tahun. Separah itu patah hati merusak manusia. Namun lucunya, di Indonesia tercinta ini, patah hati adalah salah satu masalah mental serius yang paling distigma oleh masyarakat. Dianggap galau lah, dianggap baper berlebihan lah, dibilang, alah gak bisa move on, alah kamu terlalu lemah. That's killing me actually. Karena orang-orang gak tahu dan orang-orang meremehkan betapa bahayanya patah hati bisa menjadi. Sekarang aku ingin menyampaikan ke kamu kenapa patah hati bisa merusak manusia sebegitu dalam. So, let's imagine this. Kita manusia hidup sendiri, mati pun sendiri. Dalam hidup dan mati ini, di suatu saat dalam hidup kita menemukan seseorang yang membuat kita jatuh cinta. Dan saat itu kita merasa hidup kita memiliki makna. Kita merasa keberadaan orang itu adalah makna dari hidup kita. Dan dia mampu membuat kita tertawa, bahagia, sedih, menangis, tapi juga merasa penuh karena kita tidak sendirian lagi. Sekarang untuk memperjelas, bayangkan ada 2 pohon yang hidup sendiri-sendiri, lalu di suatu
waktu di hidup kedua pohon ini, mereka hidup terlalu dekat sampai akhirnya akar mereka yang ada di bawah saling mengikat satu sama lain. Dahan pohon mereka saling mengikat satu sama lain. Itulah yang terjadi ketika kamu menjalin hubungan dengan pasanganmu. Ketika kamu mencintai dan jatuh cinta pada seseorang, kehidupan kalian semakin erat untuk semakin mengikat satu sama lain. Dan semakin lama hubungan kalian, maka semakin banyak aspek kehidupan kalian yang menjadi satu dengan mereka. Contohnya, dalam pekerjaan kamu mulai tergantung oleh dia. Karena kamu karena kamu akan menjalin hubungan yang serius gitu, long term, maka kamu mulai memikirkan untuk bekerja bersama dia, memikirkan gimana cara gimana untuk membangun bisnis bareng dengan dia. Kamu mulai tergantung secara finansial ke dia, karena setiap kamu ada masalah finansial, ada dia yang membackup kamu, dan begitu pula sebaliknya. Di aspek pertemanan, ketika kamu memiliki pasangan hidup, maka kebutuhanmu untuk memiliki teman dekat mulai berkurang, karena itu bisa dipenuhi oleh pasanganmu. Kebutuhan kamu untuk cerita, untuk ngobrol, untuk deep talk, sudah ada pasangan yang mengisi. So, perlahan-lahan kebutuhan akan teman dan sahabat semakin kamu remehkan. Dan yang terjadi adalah kamu mengisolasi dirimu, menjauhkan dirimu sendiri dari teman-temanmu karena kamu sudah memiliki orang yang selalu ada buat kamu. Terutama bagi orang yang baru jatuh cinta, kebiasaan mereka, karena logika mereka lagi turun, mereka merasa tidak butuh sama teman-temannya dan mereka menjadi budak cinta pada pacarnya atau pasangannya. Pada keluarga pun juga begitu. Saat kamu mencintai seseorang begitu mendalam, maka kamu merasa pendapat dia adalah pendapat yang paling penting untuk menentukan pemikiran dan kehidupanmu. Yang dulunya keluarga adalah faktor yang penting banget buat kamu, pendapat keluarga sangat penting buat kamu, but when you are falling in love with someone, ketika kamu mencintai orang begitu mendalam, maka pendapat pemikiran keluargamu mulai pelan-pelan kamu jauhkan dari dirimu karena kamu sudah punya yang lebih emosional, yang lebih bisa membuat kamu bahagia, merasa dicintai, merasa mencintai, dan merasa penuh. Kebutuhanmu akan ikatan emosional dengan orang lain, pelan-pelan semuanya kamu singkirkan. Lalu kedua pohon itu yang semakin erat terikat satu sama lain, di satu titik di hidupmu, tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, satu pohonnya memutuskan untuk pergi. Dan akar yang sudah mengikat begitu kuat, tiba-tiba dicabut paksa, karena satu pohonnya ingin pergi dari pohon yang lain. Dan di saat itulah kamu baru sadar bahwa pertemananmu sudah hancur, hubungan keluargamu sudah hancur, kehidupan finansialmu dan pekerjaanmu yang semua serba tergantung dengan dia ikut hancur. Satu orang ini telah menghancurkan semua aspek hidupmu. Apa yang terjadi? Kamu patah hati. Yang terjadi pada otak orang yang sedang patah hati adalah seperti orang yang berhenti menggunakan obat-obatan. Orang yang pernah kecanduan narkoba lalu berhenti begitu saja, langsung berhenti, maka otaknya akan mengalami reaksi berhenti penggunaan zat dan itu menyiksa seseorang. Kalau kamu pernah tahu orang yang sakau karena berhenti obat-obatan, yang kamu rasakan saat kamu patah hati persis seperti saat orang sakau. Apa yang terjadi? Pertama, bagian otakmu yang bertugas untuk mengingat masa lalu, mengingat memori, akan memerintahkan kamu untuk mengingat semua kenangan manis dengan mantanmu. Semua hal-hal indah akan selalu muncul di kepalamu. Kenapa? Karena hipokampusmu, bagian otak yang bertugas untuk mengelola memori, memerintahkan kamu untuk rindu kepadanya. Karena rindu adalah salah satu bahan bakar yang bisa membuat kamu untuk reach out ke dia lagi, untuk mengejar dia lagi, supaya kamu kontak lagi ke dia, supaya kamu berharap lagi untuk dia datang kembali pada hidupmu dan menyembuhkan semua sakitmu. Sadarlah bahwa setiap kali kamu membaca chat-chat lama dengannya, setiap kali kamu melihat foto-foto lamamu dengannya, setiap kali kamu stalking Instagramnya, media sosialnya, kamu sedang memberi makan adiksimu. Kamu sedang memberi makan narkobamu. Dan seperti narkoba, setiap kamu memberi makan, setiap kamu memberikan zat itu ke dalam tubuhmu, maka kecanduanmu semakin parah. Apa yang terjadi pada neokorteksmu? Bagian otak yang bertugas untuk menganalisa, untuk berpikir, untuk merencanakan sesuatu, untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Saat patah hati, neokorteksmu
bagian pemikir, CEO dari otakmu, mengatur, merencanakan, membayangkan semua hal yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan cintanya kembali. Bagaimana dengan tubuhmu? Apa yang terjadi dengan tubuhmu saat kamu patah hati? First of all, kamu akan merasakan sesak di dada yang begitu real. Ada penelitian yang membuktikan bahwa ada hubungan di otak kamu saat kamu patah hati yang berhubungan dengan rasa sakit fisik dengan rasa sakit emosional. Dan saat kamu merasakan rasa sakit emosional yang begitu kuat, maka tubuhmu merasakan sakit. So, reaksi biologis yang kamu rasakan di tubuhmu adalah bahwa dadamu terasa sesak, perutmu mual, kaki dan tanganmu lemas, kamu tidak ingin kemana-mana, asam lambungmu naik, jantungmu melemah, dan di sebagian kasus, patah hati yang ekstrim mampu membuat orang tersebut benar-benar meninggal dunia karena terkena serangan jantung. And that's real. Hatimu pun juga akan menyiksamu. Kehangatan keberadaannya saat kamu merasa didengarkan, saat kamu merasa dimengerti, saat kamu merasa menemukan orang yang benar-benar cocok denganmu, hatimu yang telah terkoneksi dengan hatinya akan menyiksamu saat kamu patah hati. Kamu akan disiksa dengan perasaan rindu yang begitu mendalam. Dan lucunya, saat kamu berpisah dengan dia, saat kamu patah hati, somehow perasaan cintamu menjadi berkali-kali lipat lebih besar daripada saat kamu bersamanya. So, tubuh, hati, otakmu, semuanya berkonspirasi untuk menyiksamu. Tubuh, hati, dan otakmu saat kamu patah hati, don't trust them. So, broken heart, my friend, is a really difficult thing. Hal yang sangat sulit, hal yang sangat membahayakan bagi diri kita adalah patah hati. That's why jangan bermain-main dengan cinta. With a great love comes great pain. Hope is everything. Harapan adalah segalanya. Manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Harapan adalah yang membuat manusia mampu menghadapi masalah yang begitu berat, ujian yang begitu menyiksa. Dalam bukunya Viktor Frankl yang berjudul A Man's Search for Meaning, kamu akan membaca dan kamu akan tahu betapa besar pengaruh harapan pada ekspektasi hidup seseorang, pada harapan hidup seseorang. Hope is everything. But when you are broken heart, hope is the enemy. Ketika kamu patah hati, harapan adalah musuh. Karena harapanmu yang berharap dia akan kembali dan menyelamatkan hidupmu, karena harapanmu yang berharap bahwa dia akan menyesal dan sadar bahwa kamu orang terbaik yang dia bisa miliki, harapan bahwa dia telah salah mengambil keputusan dalam hidupnya, harapan yang membuat kamu berpikir bahwa kamulah satu-satunya orang yang pantas buat dia, harapan itulah yang akan membunuhmu pelan, perlahan, tapi pasti. Do you know why? Because heartbreak, my friend, is a master manipulator. Patah hati adalah seorang ahli manipulasi. Dia akan membuat kamu memikirkan hal yang membuat kamu semakin hancur. Dia akan membuat kamu mengharapkan sesuatu yang semakin membuatmu hancur. Dia akan membuatmu mengenang sesuatu yang membuatmu semakin hancur. So, be careful of heartbreak. Lalu bagaimana cara sembuh? Jika ada orang yang patah hati dan butuh waktu 5 tahun dan bahkan 5 tahun pun tidak sembuh, bagaimana kamu? Harus apa? Apa yang harus kamu lakukan agar kamu benar-benar sembuh? Well, you have to accept reality. Semakin lama kamu menerima kenyataan bahwa seseorang telah meninggalkanmu dengan atau tanpa alasan, maka semakin lama pula tubuh, jiwa, dan hatimu akan menyiksamu. Semakin cepat kamu menerima kenyataan bahwa seseorang telah meninggalkan kamu, maka semakin cepat pula kamu untuk mengalami penyembuhan. Untuk move on, untuk sembuh, untuk menjadi utuh lagi, yang paling penting kamu harus sadari adalah berhenti melihat hubunganmu dengan dia sebagai sebuah investasi.
Kamu harus berhenti melihat bahwa semua yang kamu lakukan sia-sia. No, 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 no. Kamu harus melihat pengalamanmu berhubungan dengan dia sebagai perjalanan, pengalaman, pembelajaran bahwa dia adalah orang yang telah mengajarkanmu banyak hal dan dia mempersiapkanmu untuk bertemu dengan orang yang tepat berikutnya. So, sebagai penutup, aku ingin menyampaikan bahwa kehilangan orang yang telah sekian lama bersamamu, menemani hidupmu, menemani penderitaanmu, mengerti semua masalahmu, mencintaimu apa adanya. Kehilangan mereka adalah hal yang sangat-sangat membuatmu sakit. Kesehatan mentalmu hancur. Kesehatan fisikmu hancur. But, tahukah kamu apa yang lebih menyakitkan daripada kehilangan orang yang kamu cintai? Kehilangan dirimu sendiri. Stop losing yourself. Stop killing yourself for people who don't even care anymore to you. Thank you very much.